Teman-teman, kalian saat ini punya baby dan barangkali sekarang kalian sedang mempertimbangkan untuk beli gendongan bayi yang aman dan bagus. Kalian bisa nih cobain pakai SSC atau Soft Structure Baby Carrier atau gendongan bayi yang simple, praktis, dan ergonomis. Di video ini, aku akan tunjukkan ke kalian semua gimana cara mudah pakai gendongan tipe SSC ini, terutama posisi menghadap ke depan atau front carry atau bayinya hadap ke penggendong seperti dipeluk. Yang pertama, kalian bisa pasang buckle-nya hingga ada bunyi klik pada waist pad-nya. Kemudian, yang kedua, kalian bisa gendong bayi atau angkat bayinya dengan menyangga tulang punggungnya. Buka kedua kaki hingga bawah lutut bayi berada di tepi body panel dan tarik body panelnya ke arah atas melalui punggung. Naikkan shoulder pad di pundak kiri dan kanan sampai kalian tuh bisa merasa nyaman. Pastikan buckle chest strapnya itu ada bunyi klik. Kencangkan shoulder strap dengan menarik ekor shoulder pad ke arah depan secara bersama-sama dengan kekuatan yang seimbang sehingga kalian bisa semakin nyaman. Yang terakhir, kalian bisa pasang penutup kepalanya jika memang diinginkan. Oke deh, gampang kan pakai SSC ini? Selamat mencoba dan selamat menggendong baby kalian dengan penuh cinta. Bye bye. Assalamualaikum. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.